lokal juga, Ghibli Ter kalau enggak salah nih. Cakep banget ya. Monggo silahkan datang ke sini. Spoiler belum saya pasang, 4 juga belum. Nah, ini juga ada Honda Jazz RS 190 jutaan ya. Yang minat silahkan, Matic juga ini. Oh, banyak roller yang terbaru-baru yang ada di sini kayak Mobilio, kayak ini 2014 120, Anda bisa cek langsung ke sini. Terus Grand Max ACPS kayak gini di gudang sini juga ada. Ya, harisnya Matic 145 juta kalau enggak salah ya. Ini baru masuk. Terus yang di sini kayak ada Ayla BMW itu. Berapa tahun kemarin BMW-nya itu? Kalau enggak salah 100 lebih dikit lur ini. Kalau yang ini Veloz 2020 kalau enggak salah. Sekitar 170 koma. Yang itu APV juga baru masuk. Ini yang laku lur, yang dimenai di chat ini. Ini plat AG 100 2013 ya. Sekitar 120 lur ya. Rara itu 120 jutaan lah. AG soalnya. Ini baru masuk 115 kayaknya. Yang ini juga warna kuning baru masuk. Banyak lur yang warna kuning. Kita keliling dulu, naik ini Mas Rudi ya. Oke, kita jalan ke timur dulu. Banyak kok di sana yang baru-baru datang. Nah, tinggal pilih, ada Swift, terus Verosa baru masuk 40 jutaan. Ke sana juga ada. Nah, ada L300 baru masuk ya. 2017 Yang ini 2007 berapa kemarin? 2007. Nah, Grand Max yang itu juga banyak di sana. Lur, tinggal pilih-pilih aja sama UK. Ya, harga 118. Banyak sekali. Kita coba ke sana dulu ya. Nah, di sana monggo, Mas. Banyak juga lur yang ini Agia. Terus ada lagi ini Livina baru masuk 2015. Ini 2015 tak jual ke sama dengan harga sekitar 100 berapa lur? 105 juta ya. Terus ke gudang timur apa ke gudang sana? Ke gudang sana banyak, ke gudang timur juga banyak. Pilih aja lur. Ini. Weh, Mas beli saya yang ngonten ya. Nah, Dania. Ya. Ini baru masuk tadi malam 127 juta apa 28 gitu ya lur ya. 2017. Yang kayak gini sekitar 100 lebih dikit. Nah, di sebelah sana banyak kalau di sebelah sana lur ya. Tinggal Etios, CRV, plat B kayak gitu. Sekitar lokal 2008 kayak 115 kemarin ya. Datsun Go, Vios, R3, Innova diesel ini. Ini diesel lur ya, baru bensin masuk ya? Tadi malam. Bensin yang ini, maaf. Oh. Nah, ini lo kita masih proyek. Di sini kita akan bangun showroom satu untuk perluasan. Sampai sana ini masih saya tebang-tebang ini. Ya, sampai ujung sana lur nanti. Ini masih tahapnya penebangan ya. Oke. Kita keliling sampai sini kita lur. Lewat kampung-kampung gini ya, sampai sana. Sebelah baratnya sudah showroom kita juga. Ya, keluar di sini itu kelihatan saya mau saya buka showroom Kacung 5 itu lur. Nah, itu kelihatan itu nanti muat sekitar 200 sampai 200 unit ya, itu masih saya bangun itu. Nah, kita jalan ke sana dulu Mas Rudi. Nanti lewat sini sudah jadi gudang kita juga ya. Nah, di sini banyak banget, ada Nissan Mark, HR-V 190-an, Ayla, terus apa itu namanya? Ignis, yang kecil-kecil itu juga ada. Tinggal pilih aja Yaris, kayak gitu tuh Yaris. Ada di sini sekitar 100. Coba masuk dikit Mas Rudi. Sekitar 140-an ya lor ya, 45 gitu arah-arah. Ada motor box juga Grand Max, yang baru masuk juga Grand Max box ini ya. Terus ini di sini sekitar 100 berapa gitu lor ya, saya kurang paham kemarin. Matic ya? Yeah. Nah, itu ada banyak Pajero di sana juga ada itu. Elf juga ada, tinggal pilih-pilih aja. Komplit kalau di Kacung Motor ini. Nah, Pajero nya 240-an kalau tidak salah ini. Silahkan lor ya, ini gudang paling sebelah sini, nanti tembus ke sana lor. Saya buka semua itu sampai sana. Terios TX masuk ya. L300 harganya 85 jutaan. Monggo. Nah, ada Mazda itu 14 juta lagi dilihat. Ini Pajero juga ada. Tinggal pilih aja sama milih sama sana ada. Nih, Pak, 80-an. Ramai kok lor hari-hari di sini. Ini R3 GL ada semua. Ya, silakan di Kacung Motor 2. Kita akan review beberapa yang terbaru yang di Kacung Motor 2. Tamu kita juga banyak sekali. Ini dari berbagai kota Mas nih. Nah, ini dari Gresik. Ayo Mas ya. Iya, dari Gresik satu rombongan masih milih-milih. Terus yang di sini juga lagi milih-milih.
Mas, dalam ini? Trenggalek, Gadusari. Trenggalek, Gadusari. Dari lokal Trenggalek juga ada yang di sana nunggu-nunggu juga banyak. Iya, Pak. Nah, iya, 110. Murah itu. Sama coba dulu. Jadi gini, Lur. Kalau ke sini, sampean itu bawa mekanik, alhamdulillah, Lur, ya. Saya sarankan, terus coba. Kalau nyoba, jangan dekat-dekat. 4 kilo, 3 kilo, enggak masalah. Jadi kaki-kakinya dites dulu, kenyamanannya kayak apa. Tapi bagian dalam saya tidak tahu, Lur, ya. Untuk di dalam mesin itu saya kurang tahu. Jadi sampean teliti sepuasnya agar sampean nanti puas kayak gitu, Lur, ya, milihnya, ya. Oke, kita review dulu, Mas Budi, ya. Yuk. Nah, untuk Datsun Go di Katsu Motor sangat banyak, Lur. Yaris kayak gini, ya. Nah, terus Terios New. Monggo, Pak, dipilih, Pak. Nah, Terios kayak gini, Matic, ras kok Terios. Masih 209 juta. Itu pun Matic tahunnya 2019 kalau enggak salah, 2018 ini. Ya, terus ini juga ada BRV. Ini yang tipe Prestige kayaknya, ya. Monggo, silahkan. Avanza yang model barungan kayak gini juga ada. Kalau saman mau, ya, di Katsu Motor. Ini yang Veloz, ya, warna putih. BRV dari harga 160 jutaan ada yang 150, ada semua. Untuk yang di sini yang jaga yang nomor aduan itu, ya, nomor komplain aduan Mas Yudi yang jaga. Nah, ini banyak sekali, Lur, ya, pilihannya. R3 Wuling 2022 kayak gini di Katsu Motor cuma 100 lebih dikit, Lur, ya. Monggo yang 110 jutaan. Yang minat silahkan. Terus ini juga ada 160 jutaan 2019. Pansa, ya. Monggo. Untuk expandernya 200 5 juta bisa nego, ya, 2019. Oke, kita cari lagi ke sana, Lur. Nah, untuk Frit 120 jutaan, Lur, ya. Pak. Nah, ini ada yang 78 seperti ini. Ini 78. Gua. Kalau ini Pak Jinan. Kertosono. Monggo-monggo dari Kertosono, Lur, ya. Kertosono ada kuda yang cukup relatif murah ini. Harganya 57 juta. Wih, cakep, Lur. Masya Allah, Masya Allah. Laknya lokal AE, Pansa, nggih. Terus ada juga di sini 115 sudah dapat Kalia 2017 tipe E, Lur. EG, Lur, ya. Monggo. Pak, dalam intinya? Lambret. Oh, Lambret Tulung Agung ini, ya. Lur, ya. 146 juta udah dapat Mobilio 2017. Yang minat silakan. Jadi orang-orang itu takut harganya sama YouTube beda, Pak. Padahal asli, Pak, ya. Nah, asli. Jadi kita menyiarkan itu asli, Lur. Jadi jangan khawatir kita beda dengan yang lain, Lur. Mereka dapat melihat wiper-wiper kayak gini, Lur. Wiper di wiper ada, Lur. Nampaknya tamu sudah mulai berdatangan terus-menerus, Lur, ya. Dan di sini ada juga jas kuning kayak gini. Terus mobil-mobil terbaru kayak gini juga ada. Komplit, Lur. Sama tinggal pilih aja. Ya. Tinggal pilih aja. Ada Brio. Brio ini 105 juta saja, Lur. Ya, nih. Nah, Kalia 2018 lagi dicoba. Dan masih banyak lainnya di Katsu Motor. Silahkan pilih. Ada Kalia, Sigra, dan lain-lain. Betul, Innova Reborn. Jadi, kalau di Katsu Motor, Innova Reborn kayak gini, yang 2019 harganya putih mulus kayak gini, Lur. Masya Allah, luar biasa barangnya, ya. 270 jutaan aja 2019. Ya. Untuk tahun-tahun 2016 harganya sekitar 230 jutaan 2016. Kalau 19 sekitar 270 jutaan. Nah, terus sejenis kayak gini di Katsu Motor banyak sekali, Lur. Jadi dari harga 270 terus 370 sampai 360-an semua ada, Lur, ya, di Katsu Motor. Kita akan nanti akan review beberapa yang terbaru yang ada di Katsu Motor. Coba kita sepil-sepil dulu. Kayak gini sama aja, Lur. Jadi kayak gini, kalau kayak gini sekitar 240 jutaan tahunnya 2014. 13 ya, 14 pemakaian. Nah, yang ini 190 jutaan RV, ya, Lur, ya. Yang kayak gini 405 juta. Ya, Pajero, ya, Lur, ya. Nah, banyak sekali pilihannya. Jadi dari yang kayak gini terus Yaris masih 210 lebih, Lur, ya. 2000-nya berapa ini? Matic 18 enggak salah ini. BRV. Nah, kalau sampean pengen yang 2017, pasarnya masih diesel, Mas. Kalau yang diesel kayak gini 2018 sekitar 300 jutaan, Lur. Nah, ini diesel agak mahal, Lur, ya. Beda dengan bensin. Nah, Jazz
dari harga 170 jutaan sampai BRV, HRV semua ada lor. Yang ini 2019 di kaca motor, Veloz kayak gini 180 jutaan, Veloz lor ya, tetap agak mahal dikit daripada Avanza yang biasa. Yang ini 2018 masih 230 jutaan tipe E kalau nggak salah ya. Ada juga Kia, terus apa namanya R3. Nah CRP kayak gini lor di kacung motor 2015 ada dua, harganya sekitar pilih abu-abu atau yang abu itu, yang ini putih 230 jutaan 2015-16 ya, yang ini 180 jutaan. Nah ini sudah model baru lor yang kayak gini 2019, harganya masih mahal kalau yang sudah model Vespa kayak gini, pemakaian 20, arah-arah masih 240 jutaan. Oke. Nah ini lor 2017 harganya di kacung motor 240 jutaan ya. Jadi kalau diesel sama bensin selisihnya hampir 100 juta lor. Enggak sampai ya, 70-an. Nah ini baru juga ada Jazz lagi. Yang ini juga ada Expander yang tipe tertinggi Ultimate. Terus yang ini BRV lagi, yang ini 2019 ya. Terus yang ini 180 jutaan yang model kayak gini lor ya. Oke, dari Yos juga ada. Yang di sebelah sana masih Mas Budi, ada waktunya masih? Oke. Nah, Jazz banyak sekali lor, tinggal pilih-pilih aja. Terus BRV juga banyak yang di kacau motor ini. Yang ini 170 jutaan, lor, agak murah 2020. Terus ras kayak gini di kacung motor harganya sekitar 112 kalau tidak salah ini. Ini hah? Oh, 212, maaf, Matic ini soalnya. Ya, ini sport tipe tertinggi juga ada. Expandernya, terus yang di sebelah sini kayaknya masih banyak juga lor, ada Yaris, ada Panza, Expander ada 1 2. Terus Xenia. Ini ada lagi juga BRV lagi lor. Nah, BRV lagi. Pilih aja lor di sini ada Mobilio, terus R3 dan lain-lain. Sama tinggal pilih datang ke sini mau tukar tambah, mau online ke Mbah Tohir yang showroom 3 ini. Kalau mau tanya-tanya ke Mbah Tohir ya, khusus showroom 3. Dan sama beliau Pak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.